latihan di sini cuma seminggu sekali ya. Bukan hal yang berat sih kalau ya menurut Om. Om dulu dua kali latihan. Malah kalau enggak percaya nanti kalau ketemu sama sese-sesenya Om dulu tanya aja tuh. Pasti mereka bilang Hendro dulu paling rajin, Hendro paling keras dulu. Harusnya Om menerapkan ke kalian juga lebih keras, cuma Om kan masih tahu diri dengan perkembangan anak-anak sekarang. Kalau tak terapkan kalian kayak Om dulu, udah gak ada di sini semua punya sekarang. Kabur semua dari sana. Ya. Sekarang kelasnya lebih melihat ke situasi kondisi kalian sebagai murid kalau Om gitu. Kalau dulu semua keras. Ya. Oh bukan yang ini. Ini yang kedua nih. Yang dulu udah sobek-sobek gak karena kurang. Ini sobek bukan karena dimakan rayap loh ya. Ini sobek karena latihan. Nah, ini. Nah, ini. Ini bukan sobek-sobek disobek. Nah, ini sobek. Nah, ini sampai kasar gini karena sering glosor di aspal-aspal gitu. Ini sobek. Ini. Ini yang baju kedua ini. Bukan baju yang pertama. Baju pertama udah tak buang. Karena waktu itu om tinggal keliling Indonesia, om taruh di rumah, jamuran taruh kamar mandi, belum sempat dicuci ke saking kotornya. Baju itu coklat, ini dulu putih. Hah? Oh ini baru ini putih, putih kayak putih bersih gitu loh, karena coklat nggak bisa di cepat lagi. Ya, kalau belum usah berarti jangan berhenti. Kalau kamu nggak bisa. Ya atur jarak ya, kalau sama kena temannya salahnya sendiri ya. Ya cepet Anin, kalau cepet itu, angkatnya bener. Diangkat 3 kali dulu, seret, baru tentang kiri kanan. Lagi, seret. Ini namanya latihan speed ya. Ini lakukannya balik di rumah, mas yakin. Kamu sama dengan apa namanya membiasakan diri menendang. Tendangan kalian baik masih baik yang kurang bagus misalnya. Ayo. Bukan miring ya, ke depan. Ayo. Kurang angkat. Lu berhenti. Ya, terus. Yang lain. Gini boleh ya ke bawah terus kalau om gini kamu langsung tendang ya ya tendang lurus sini kalau ini gini ya bagus. Lagi tinggi.
kaki gak boleh sejajar. Kaki belakang satu. Gak usah ngatur jarak, langsung. Kalau ngatur jarak kelihatan nanti, kamu tentang kaki apa. Satu, ah.
lagi tuh, sekali lagi. Tuh. Enggak masuk di itu ya, dari berdiri. Seropot cepat. Nah, gitu ya. Oke, sekarang. Dipegang terus sampai wasit pisah. Ini tekan ke bawah, ini tarik ke atas ya. Tekan ke bawah, ini tarik ke atas. Nah, dari itu terkunci. Sudah. Ayo. Saya cepat ya. Langsung ani. Nah, gitu ya. Oke. Okay. Mbak Tika datang ya. Mas Luki ngambek ini. Coba ada telepon Mbak Tika nih pakai ini mobil-mobilannya. Tadi kan telepon pakai mobil-mobilan biasanya. Ngantuk kamu ya, ngantuk di dalam aja. Enggak mau. Ya, tunggu Mbak Tika datang cepet ya. Cepet datang Mbak Tika gitu. Mau. Os gitu. Ah. Oke. Ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Terlalu tinggi ya? Betapa cinta ini sungguh berarti. Kasihmu
Thank you.
ini murid saya juga datang ini. Nah, ini bocor tabel ban. Ah, ini anaknya si Uni. Tadi lahirnya tadi siang sebetulnya pas anak-anak bela diri CTM7 latihan tadi. Juga sempat video. Nah, sekarang video ya. Ini papi mami baru pulang dari luar karaokean tadi sama komunitas PKDP di Rampal tadi. Lapangan Rampal. Baru sempat video nih. Enggak kelihatan. Nah, ini dia. Anaknya putih-putih satu kayak Thomas, ada bintik hitamnya di atas. Nah, sehat-sehat selalu. Selamat hadir di dunia ini ya. Di CTM7 Cangkuran Teras Melodi. Wah, ini grimis ini kayaknya anak-anak belum datang nih. Alia sama Prama. Ini pagarnya digembok. Tadi telepon juga belum diangkat, ini di sekolah masih ya. Thank you.
Coba pakai mic. Coba sekarang Alia berdiri aja. Anggap aja sudah lomba. Ya di sana ya. Nah, nanti sambil style gayanya ya. Ah, bagus, enggak baca kan udah hafal kayak berarti ini. Sudah dilepas HP-nya berarti udah hafal. Enggak dengar ya? Temponya ya. Sudah bagus itu, cuman ada nada-nada yang kurang tinggi. Nanti lihat tandanya Om ya, ini berarti kurang tinggi. Pas habis ref terakhir tadi agak lepas refnya, nadanya. Nah, kalau ini udah cukup keras ini suaranya. Hampir sebentar pesenannya Mas Bos di rumah Mixel ini terang bulan kecil pandan buatan Mas Majid TB Dawung Nusasari depan Indomaret Joyo Utomo ya iya. Oh Joyagung Mrejosari, Kecamatan Lowok Waru, Malang Kota. Ini di sini juga ada krepes ini pemirsa. Nah, krepesnya dibuat di sebelah sana tuh. Nah itu dibuka ini. Krepes. Krepes ini isinya macam-macam mas ya. Macam-macam. Ah, ini dia kerpesnya.
Ini nih satu hari bisa habis berapa kilo adonan, Mas? 5 kilo. 5 kilo adonan ya. Oh, apalagi sekarang ada krepesnya ya. Ini sampai kompornya sekarang 4, pemirsa. Dulu pernah kita video kompornya sebelah sana. Sebelah sini aja. Dua pasang ini aja. Sekarang ada sebelah sana yang kecil juga, sebelah sana sama krepes satunya. Kompor khusus krepes ceper ya. Soalnya cara buat krepes tuh dilihat unik gitu loh. Nah, enak sekali. Nah, ini langganan kita di sini. Ini pisangnya. Nah, ini mesesnya, ini kacangnya. Di sini apa ini? Iki apa jenenge? Apa jenenge? Kismis. Nah, ada kismisnya juga ini di sini, kismis. Ini update harga-harganya, pemirsa. Krepesnya mulai harga 7.000 sampai berapa nih? Sampai 12.000. Mulai harga 7.000 sampai 8.000, 9.000, 10.000 sampai 12.000. Kemudian kalau martabaknya, martabak manisnya, ini mulai harga 17.000 untuk yang reguler, yang besar maksudnya, sampai harga 28.000. Nah, yang mini mulai harga 9.000 rupiah sampai 14.000. Ini tempat krepes tadi itu. Nah, ini buatnya diputer-puter gitu misalnya. Sun ya. Keluar. Gak boleh keluar ya, dikurung ya. Kasian. Mau keluar paling bar, tak bukain. Enggak. Dulu ilah awal nggak ya. Kasian deh nggak boleh keluar. Kok nggak berani betul? Fokus sama. Gerak-gerak dulu. Paling bar. Aduh. Ya pemirsa, tadi habis ngambil gitar ini yang di tengah ini. Sementara kalau yang di kamar ada 3 gitar akustik, 3/4 sama 3/4 string, kawat maksudnya, sama 2 gitar, 1 grande ini, satunya Yamaha pastinya ya, Yamaha nilon. Yang ini nilon, yang 2 besar-besar ini nilon. Yang satunya ini KW sih. Martin & Co tapi KW, yang 3/4. Kalau yang 2 ini asli ke original. Tadi tengah ini barusan datang. Malam ini tadi sekitar pukul jam 12 lewat setengah satuan ya. Oke. Yang di bawah di studio masih ada juga gitar akustik lain. Yamaha juga mereknya. Ya, sementara di kamar ada 3 ini untuk koleksi. Kalau laku dijual. Yang tengah ini dijual. Kalau laku dijual, kalau nggak laku disimpan sendiri. Nah, ini dapat bagus ini. Harganya juga lumayan miring. Second tapi masih bagus karena milik seorang gitaris asli. Tulen, bukan gitaris-gitarisan ya. Barangnya pasti bagus. Oke, salam Cangkur Antiras, Melody. Ya Allah. Terus apa cuan ini kore? Ego, putih-putih itu. Hah? Ego, terus apa cuan? Noni. Black? Coba matanya black sini, black. Tapi video black. Ini singkat apa lagi? Sebelah gue.
Aduh, udah bocah nih. Iki lanang tapi jenenge Noni. Karena dari pertama kita namain Noni, tak pikir betina. Ternyata jantan ini. Dalam turun lagi pojokan. Biasanya nang jero kotak iki. Dalam kotak ini rebutan biasanya. Rebutan susunya Mozu. Si anu boy, si boy tidur. Black. 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 Si Black. Nah, Black, hadap sini. Tadi hadap sini pas agak di kamera. Sekarang di kamera enggak hadap sini. Sudah, bubuk lagi. Yeah.
ini di rumah orang tuanya Ibu Riris. Nah, kamu udah gede sekarang. Mama apa itu? Mama apa? Mama kerupuk. Ya. Eh. Ini lah begini. Nim, itu lah Nim. Lah. Masih ngeblok. Oh, ya Allah, Bude, mata nuwun. Lah, ya sing langsung yang tadi pangku. Iya. Tadi pangku. Ingat deh, ingat tak? Iya deh. Ini Nabila di sini. Ada bos. Papa Nizam, Papa Nabila. Aduh. Hey. 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 Langsung emplok ya. Adiknya Nabila ini. Ya, adiknya Nabila. Itu Nabila di sana. Wah, Nabila. Wah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Eh, cerita, cerita adik cerita. Adik cerita apa? Eh, cerita. Eh, cerita. Cerita. Cerita, cerita. Cerita, cerita. 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 Biasa semua. Iya, jalan rame tadi habis perempatan Gedong. Nah, di parkir sisi parkir di sini kita sudah masuk jalan rame, kayaknya sudah enggak asik kalau di video. Yang asik masuk hutan, naik hutan tadi. Oke. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cangkur antera Melodi. Momentro BL Dharma Media. Hari ini seperti biasa kita ngambil V-nya anak-anak band sanggar kita Cangkru Antaras Melodi. Di mana? Di Diaspora Park atau apa lagi. Ya, V Entertainment kita tampil di wisata Kayutangan Heritage. Ya, V Band ya, Band Entertain. Kita rutin 3 bulan karena dikontrak Diaspora Park selama 1 tahun, sudah perpanjangan 3 tahun ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kamis, murid-murid saya di sanggar libur semua. Nah, kita manfaatkan kesempatan ini untuk healing. Nah, healingnya sekarang di Kedung Kandang, pemirsa, di Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kita ke rumah salah satu teman kita,
yang jualan nasi kuning. Nah, tadi diundang ke sana kebetulan, kok diundang ke sana hari ini. Nah, ternyata mau saya liburkan murid-murid saya, ternyata murid-murid saya sudah WA duluan. Karena mereka juga hari ini nggak bisa, nggak ada yang nganter, ada yang sedang ada kegiatan lain. Jadi hari ini kita ke Gedung Kandang. Nah, ini perjalanan ini sudah masuk daerah Bumi Ayu, Kecamatan Gedung Kandang, Kota Malang. Kita ke nasi kuningnya Uninel, nasi kuning Padang, bersama teman kita di belakang sana, Uninita dan keluarga, bersama anak-anaknya dan cucunya. Uninel itu ratu saya itu. Ayo rek, sarapan pagi nasi kuning, lontong sayur Padang. Ngantuk. Ya, ternyata kita masih menunggu ya, bersangkutan masih kemana, ke sekolah tadi katanya. Kita masuk aja, tapi pagar yang ditutup kita masuk aja. Nah, menunggu dulu. Yang bersangkutan masih ke sekolahan. Nah, kita masuk aja pagar tadi ditutup, kita masuk aja. Nunggu yang punya warung datang. Ayo sekarang kita menikmati nasi kuning. Orangnya tasan sih. Iya, mari. Assalamualaikum. Tadi malam kajiannya ke Surabaya. Ini nasi kuningnya Uninel. Ini enak nih. Setiap pagi buka di sini pemirsa. Siapa yang mau makan ini ya? Semua. Mila saudara aku. Tahu nih gua. Itu rado ya. Resa rado resa di pagi. Pas belokan Bumi Ayu. Nah, pas jalan belokan ini. Nah, di sini tempatnya nih. Nih, di sini tempatnya nih. Ini lauknya. Ini lauknya. Padenah. Lah, duit ya padenah. Sekunnya ya? Kan sekunnya kita ambil seorang ah. Kira-kira kelontong itu. Ini kan kelontong ah, kelontong ah. Iya. Kurang kan? Sopo itu? Woi. Kenapa banyak lu? Aku kurang. Makan. Hah? Enggak ngerti. Separuhnya. Aduh. Mesin dulu, mesin dulu. Mesin dulu. Banyak mah. Gak bisa munyanya. Bisa kalau nggak ada lagi ya. Nanti kalau masuk. Makan dulu ya, masuk kuningnya ya. Ya, anak jualan ini. Makan dulu, makan. Nah, kok tempat ini. Thank you.
bawa jas hujan cuma satu. Jas satunya lupa gak dimasukkan motor. Berteduh di dalam warung kosong, untungnya masih warungnya masih tutup. Bukannya sore mungkin. Barusan jalan dari Jalan Galunggung di jalan apa nih? Di apa arah ke Pobesi Sukun malah hujan lagi nih. Kita nyiup lagi di kafe nih. Kafenya masih tutup juga untung ya. Nah, jadi kita jalan sebentar malah hujan lagi sekarang. Nyiup lagi nih. Berhenti lagi nyiup ini. Barusan jalan terus hujan lagi, deras tambah deras malam. Ya terpaksa kita pergi lagi nih. Nah, kita agak telat nanti ngajar nih pastinya. Hey. Ya, berhubung hujan, kita sudah dalam kelas, tapi karena hujan deras sekali, jadi suaranya keras karena atapnya seperti ini. Jadi kita tunggu hujan reda, sampai hujan reda supaya suaranya kedengaran waktu anak-anak latihan teater. Dulu bacanya. Yeah.
kan ya? Sekarang semua boleh. Udah pulang, istirahat. Ya, istirahat. Kan Pak Ika tidak capek. Nah, sekarang waktu istirahat, kalian boleh jajan. Nah, sekarang waktunya istirahat. Kamu boleh jajan. Kalian boleh. Kalian boleh jajan. Nah, terus kami begitu, ayo kakak, jajan dulu sama aja ya, jajan dulu. Gitu ya. Cahayanya sampai ke bintang.
apa bintangnya lebih jelas ya, bintang, nah, bukan bintang ya. Jadi kata-kata bintangnya jelas ya, penyebutan liriknya maksudnya, liriknya yang jelas ya. Pas ini jalan-jalan aja kiri kanan depan, oke? Ambilkan tulangmu, ya. Ambilkan tulangmu yang selalu bersinar di langit, di langit bulan bendera. Ah, ya. Oke, duduk dulu. Kalau jangan ngaget lagi ya. Ya, yang halus ngambilnya ya. Awas. La 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 la. Terus. Ya. Agak keras suaranya. Kurang tinggi ya. Oh, yeah.
Yeah.
Ketika ku sujud padamu, kalau kurang pelan, dipelangin aja metronomnya, gak apa-apa. Mi fa sol mi. Oke, oke. Ali. Papi belikan oleh-olehmu mixel martabak telur ya, martabak telur. Ini kan pesanan Mas Bos mixel. Martabak telur daging.
Sudah tutup bisa. Nangkono ya. Itu kan Astrid, dan kan Astrid gak percaya. Dia punya aku kan. Kayaknya gak ngerti naik airnya ya, suwi ya padahal. Ya suwi kan itu. Bapaknya lalu, bulan 6 itu. Bulan 6 ya, waktu Astrid melo melo storytelling ya. Nanggone UE, nang lab, SMP, SMP lab UM. Oh pas perpisahan itu ya. Tampil ya, pas itu ya. Oh ya terakhir itu. Lo enggak kan ini kan terakhir kan ya, dia tampilnya pas itu kan perpisahan kelas 6 ini. Oke, siap Pak pulang. Nah, mampir lagi ke warung langganan ini, sini. Warung depan perumahan. Nanti, mixer mus bunga. Woi, acar. 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 Duh, iki lho.